Hey, bosku, assalamualaikum. Bosku, ni video ni saya nak tunjuk modem forfeit yang ada 4 port ni, yang DIY ni. Port yang atas ni dia effect ke tak kalau kita pasang external antena. Okey, saya nak tunjuk yang tu je, yang effect dengan tak effect saja. Jangan salah faham, saya bukan nak tunjuk speed laju ke apa, sebab kat rumah saya ni signalnya kalau pasang antena dapat 1 bar saja, nampak? Satu bar saja. Okey, jadi kat sini bukan comparison speed, jangan salah faham. Jadi saya nak cuma nak tunjuk adakah bila pasang antena tu dekat 4 port yang saya DIY tu, dia boleh detect antena ke tak. Okay, kat sini kita detect 5G lah, dapat speed macam ni. Okay, dapat 1 bar, dah naik 3 bar. Okay, speednya dapat macam gini. Okay. Okay, jadi sekarang saya cabut antena ni. Oh, dia tak stabil lah, 1 bar, 3 bar. Ni antena pun kena pilih-pilih juga ni bosku. Ni saya pakai antena V4. Okay, saya cabut Dia modem ni tak ada nak setting internal, external bagai tu. Dia tak macam Huawei. Okay, jadi sekarang tengah 5G lagi. Sekejap ya, susah. Okay, ini 5G lagi. Okay, sekarang tengok. Dah jadi 4G, nampak? Lampu atas tadi hilang, dia turun ke 4G. Okey, sekarang ni tengok kat sini. 4G 1 bar sahaja hakikatnya. Paling tinggi pun dia akan naik ke 3 bar. Okey. Tengok speed. Ni speed tadi. Paling tinggi kalau saya speed test betul-betul tadi dapat 180. Inilah speed kalau jadi 4G. Bermakna antena yang saya buat 4 port tu, kalau bosku-bosku duduk kawasan hujung, kawasan oren yang hujung ataupun jauh sedikit daripada oren, bosku boleh pakai antena. Tak ada masalah. Okey bosku, semoga bermanfaat. Terima kasih.